Halo teman-teman, sekarang kita mau mancing ikan di spot Serokan. Kebetulan kemarin ada orang yang panen ikan di kolam ini ya. Jadi kebanyakan ikan lepas ke Serokan ini. Kita pakai joran yang biasa kita pakai untuk casting nih. Coba buat mancing ikan, mudah-mudahan dapat ya. Umpannya siap nih? Udah, kecing. Kecing. Ya, kita berangkat. Kita coba dulu di sini ya. Di sini banyak ikan mana di sini? Ya, hui. Mana? Bener. Gedenya. Bisa nih. Oh. Siapa menangan wae, wae? Ih, kan jae nih. Udah 2-0, 3-0. Benya. Coba dirinya. Iya. Di sana dulu kita pertama kali ketemu si Oki tuh di lubang sana tuh. Ini kita coba cek teman-teman ya bagaimana kondisi lubangnya sekarang nih. Ini
Ming? Ming? Ada ular. Ada ular. Ular apa, Ming? Ming? Ular apa? Tahu. Ming, bantu Ming. Besar nih teman. Jadi masuk lubang. Oh. Lihat teman. Ini luar sanca ya. Kalau kita lihat pelatus nih. Coba tuak mana ini ya. Main besar nih. Woi. Lihat nih. Ini kan rata kuat tuh teman-teman. Kayaknya ini lagi ganti kulit ya. Tuming sini tidak Ming ya. Kau lihat nih. Lihat. Iya. Tuh. Nih. Oke, kita sini. Kulit. Nah, kemana? Coba Ming lihat. Main besar teman-teman. Lihat sancanya nih. Tuh. Hah, jadi. Lagi ganti kulit ya. Wesh. Jadi kita habis cari ikan dan saya lihat tadi ada ekor ular masuk gitu, jadi saya langsung masuk dan saya coba menariknya tadi. Alhasil baju saya sampai kayak gini nih. Ini nih, ini teman-teman. Ini coba pegang. Ini ular piton reticulatus atau sencak kembang. Ini memiliki gigi yang tajam. Besar teman-teman, tajam tuh. Ini dapat dengan mudah merobek kulit ya. Tuh, coba lihat. Banyak banget. Jelas. Tuh, jelas? Jelas. Tuh, kalau ini soek. Coba gaming ya. Ini ular ini ada di lubang sana dulu, itu bekas lubang Shoki ya. Mungkin sekarang tidak diisi oleh berang-berang. Dan sekarang diisinya oleh sanca. Karena juga diisi sama biawak ya, Ming ya. Biawak. Tapi gak tahu juga soalnya yang lubang itu jalurnya banyak banget ya Ming ya. Dan gak tahu kemana tuh. Mungkin aja di dalamnya ada berbagai macam hewan. Ini hujan juga nih, udah sore juga. Kita lari saja ya.
Oke, teman-teman, kita akan pulang. Teman-teman nih, jangan lupa like dan subscribe. Salam Tubi. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day.